melanjutkan program vaksinasi yang telah kita mulai di 13 Januari yang lalu. Di tahapan pertama kita telah melakukan vaksinasi terhadap tenaga kesehatan, dan tahapan yang kedua yang dimulai hari ini di Pasar Tanah Abang, DKI Jakarta, atas kerjasama antara Kementerian Kesehatan dan Provinsi DKI Jakarta, kita memulai vaksinasi untuk pelayan publik dan pekerja publik. Yang di dalam kalkulasi kami ada 16,9 juta yang nanti akan divaksin. Dan hari ini kita lakukan di Pasar Tanah Abang. Tadi sudah kita lihat semuanya berjalan dengan baik. Manajemen lapangannya sangat baik. Kita harapkan para pekerja publik, pelayan publik, baik itu aparat keamanan, para pedagang pasar, wartawan, atlet, juga pekerja-pekerja di toko dan mal, semuanya akan divaksinasi. Dan ini akan berjalan setelah di Provinsi DKI Jakarta, akan berjalan di provinsi-provinsi yang lain, sehingga kita harapkan nanti jumlah yang divaksin setiap hari akan naik secara drastis. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dan terakhir, jangan lupa tetap selalu saya sampaikan 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, jangan kita lupakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.